kebersamaan antara Vel dan Vania tadi sudah kita lihat sama-sama ya. Tapi bagaimana dengan Vena dan Vania? Selamat pagi Vania. Wah, keren sekali pagi ini hari Minggu. Mau kemana sih? Kok masih ngantuk? Vania mau kemana? Itu memang saya obsesi punya anak perempuan dari dulu karena dia harus bisa nari Bali, salsa, ikut None Jakarta. Banyak obsesi yang gak kesampaian. Jadi dia udah pakai bunga tiap hari. Ya. Iya. Kesempatan lo banget bisa pakai bunga. Masih mukanya anaknya agak pusing ya. Enggak, dia senang ya. Kok. Dia senang, buktinya ya. Dia senyum. Iya. Memang mimpinya punya anak perempuan itu supaya bisa ya, dandanin. Dan apakah dalam usia dan dalam waktu dekat ini dia juga akan menjadi bergabung di anggota MPR DPR? Kita akan percaya. Tapi ada-ada aja.